khairan maghfuran, sampaikan olehmu ya ilayya kepadaku rahmatullah khairan maghfuran. Hal keadaannya suci lagi diampuni. Fa'uha Allah Ta'ala ila Musa alaihi salam, maka mewahyukanlah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa ujar Tuhan lawan Nabi Musa? Izhab ila mafazatin kaza wa mawdi' kaza qad mata fihi waliyun min awliyai. Ujar Tuhan kepada Nabi Musa, pergilah olehmu kepada tempat yang terpencil itu, wa mawdi' kaza, dan tempat itu ujar Tuhan qad mata fihi waliyun, sungguh ma telah mati padanya tempat tadi, waliyun, seorang wali kekasihku jadi Tuhan, min awliyai, daripada kekasihku. Nabi Musa diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa ada di satu tempat yang terpencil ya telah wafat seorang kekasihnya. Fagsilhu ya, dan mandikan olehmu jadi Tuhan akan dia ya lah. Disuruh Nabi Musa memandikannya ya, lawan pemuda tadi. Wakafinhu, dan kafankan olehmu akan dia pula. Disuruh mengkafankan. Wasalli alaihi, dan sembahyangkanlah olehmu atasnya pemuda tadi. Jadi Nabi Musa diperintahkan Tuhan untuk menuju satu tempat yang di mana tempat itu kekasihnya Allah Ta'ala telah wafat. Falamma hadara Musa alaihi salam, manakala telah hadir, telah sampai oleh Nabi Musa alaihissalam atasnya keselamatan, zalikal maudi'a, akan demikian itu tempatnya. Nah, dicari sebenarnya tempatnya sebagaimana isyarat Tuhan, tempat anu dari Tuhan. Para asyaba alladzi kana akhrajahu minal baldati, maka melihatlah ya Nabi Musa akan pemuda itu yang adalah ya Nabi Musa telah mengeluarkan ia akan dia minal baldah, daripada negeri, wa minal qaryah, dan daripada kampung, bi amrillahi ta'ala, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, Nabi Musa juga semalam mengeluarkan lawan pemuda tadi daripada kampungnya, daripada negerinya, karena pemuda itu semalam luar biasa fasiknya ya kan, seumur hidupnya cuma berbuat dosa ya, maksiat kepada Allah, dan berbuat jahat kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat itu sangat membencinya. Wa ra'al hura aini yabkuna alaih, dan melihat ia Nabi Musa akan hura ain, pendingin matanya, yaitu bidadari,
yabquna 'alaih, menangisi mereka atasnya pemuda tadi nih. Nah, bidadari menangisi lah pemuda tadi. Faqala Musa alaihissalam, maka berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, ama huwa zalika syabul fasiqul ladzi akhrajtuhu minal baldati bi amrika. Wahai Tuhanku, bagaimana ia, demikian itu pemuda yang fasik, yang telah aku keluarkan akan dia, minal baldati, dengan daripada negeri, negeri yang tertentu dah, negerinya juga asalnya, bi amrika, dengan perintah engkau. Nah, jadi bingung Nabi Musa lah, kenapa artinya bisa kayak ini kejadiannya, maka pemuda itu diperintahkan Tuhan dikeluarkan pada negerinya karena kepasikannya luar biasa. Tapi toh limbah wafatnya pemuda tadi dikelilingi oleh bidadari, dan bidadari itu semuanya menangisi akan pemuda tadi. Qala Allah Ta'ala, lalu berfirman Allah Ta'ala, na'am ya Musa, ya wahai Nabi Musa, ujar Tuhan, walakinni rahimtuhu, tetapinya aku, ujar Tuhan, rahimtuhu, telah beri aku rahmat akan dia. Tetapi aku telah memberikan rahmat akan dia pemuda tadi. Nah, dirahmati Tuhan, disayangi Tuhan. Watajawaztu anhu, dan aku ampuni, aku biarkan dari Tuhan, daripadanya laki-laki tadi, dosa-dosanya yang telah diperbuatnya selama hidupnya, dan dosa itu terlalu amat banyak. Dan namun oleh Allah Ta'ala diampuni dosa-dosa itu, dibiarkan Tuhan. Ya bi'adinihi, dengan sebab apa jadi kita, meratapinya, dengan sebab meratapinya laki-laki tadi, pemuda tadi, pimarodehi, pada ketika sakitnya, waktu garing, meratapinya, ya, merasa menyesalnya, merasa orang paling rugi laki-laki ini. Jadi waktu garing meratapi, ya, akan dosa-dosanya. Walaupun ia tahu telah banyak berbuat dosa baik kepada Allah Ta'ala dan makhluknya. Wa firaqihi an watanihi, dan dengan sebab berpisahnya pemuda tadi, an watanihi, daripada negerinya. Nah, meratapi nih, ya kenapa aku jadi nih diusir ulang dari kampungku, dari negeriku sendiri terusir, kenapa aku jaga ini? Nah, itu akibat perbuatan kujuanya. Wan walidaihi, dan daripada kedua orang tuanya. Nah, terpisah kuitan. Wa auladihi, dan anak-anaknya, itu juga terpisah, juga terpisah orang. Wa zaujatihi, dan istrinya. Nah, ya. Wa arsaltu ilaiha ra'ala sifati walidatihi, dan aku utus jari Tuhan kepadanya, ya, akan seorang pri atau bidadari, nah, atas sifat ibunya,
didatangkan yang seperti seorang peri atau bidadari atas sifat ibunya, artinya kayak ibunya dan mirip mamanya. Nah, tapi jauh lebih, nanti kita lebih elok bidadari itu. Wa malakan ala sifat abihi, dan malaikat atas sifat abahnya. Lah rahmatan lahu, sebagai rahmat Allah, kasih sayang Tuhannya. Lahu baginya pemuda dari ala mazallatihi, atas merasa hinanya. Laki-laki dari pemuda tadi merasa hinanya. Bi'urbatihi, pada kesendiriannya, diasingkan di tempat yang asing. Di tempat nang burung pada bunyi situ. Faiza matal gharib, jadi Tuhan, apabila mati seorang nang gharib, orang nang artinya terasing, teraniaya. Nah, orang nang mati nang, orang nang asing, teraniaya, kadada nang antarakannya berkubur, kadada memandiinya, kadada mengapaninya. Nah itu kan gharib tuh. Ya baki alaihi ahlus samai wa ahlul ardi, menangislah, menangisilah atasnya, atasnya orang yang gharib nih, oleh penduduk langit dan penduduk bumi nih. Nah, tuh penduduk langit dan bumi menangisi. Rahmatan alaih, karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah atasnya laki-laki tadi. Fakaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin, gitu. Bagaimana tidak aku memberi rahmat akan dia, sedangkan aku ini, jadi Tuhan, bersifat arhamur rahimi, orang yang sepaling kasih di antara pengasih. Nah, itu dah. Jadi kalau kita melihat orang meninggal secara kasat mata, orang itu teraniaya, ya. Nah, mati apa misalnya, dipukuli orang ke apa kah misalnya. Nah, bisa aja laki-laki itu dapat keampunan dari Allah Ta'ala, ya. Jadi kita baik sangka aja kepada makhluk Tuhan, jangan kena lakas dia aja. Ya, lantaran gawiannya juga, ya lah. Orang yang bijaksana itu diam aja, ya lah, berusaha menyambati. Orang yang sudah mati itu doakan aja, udahan dapat rahmat Allah Ta'ala. Bisa aja ini dikelilingi oleh bidadari yang cantik-cantik. Yalah, bila butakan bidadari kita masuk surga langsung, ada bihisa-hisapan. Yalah, karena masuknya seseorang ke dalam surga itu karena rahmat Tuhan. Yalah, kasih sayang Tuhan, semata-mata kasih sayang Tuhan. Jadi kita baik sangka aja dah kepada makhluk Allah Ta'ala, ya kan? Kita belum tentu lagi lah. Kita berharap mati kita tuh dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Baik dalam penghabisan. Ya, makanya kita habis sembahyang disuruh membaca Ya Allah bi husnul khotimah, ya, tiga kali itu tiap sembahyang itu mah berharap kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, dengan berkat bacaan ulun
ibadah ulun, ya, amal-amal soleh ulun, mudah ulun mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita cuma bisa berharap, ya, lah. Nah, berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu. Bukan di abang buru ke hari kita ini beratang itu lumbatutan misalnya. Apa itu lumbatutan? Belum tentu. Belum tentu. Ya walaupun di awalnya bagus, nah belum tentu di akhirnya bagus. Belum tentu yang di awalnya kada bagus, di akhirnya kada bagus, belum tentu. Yalah, bisa aja yang di awalnya bagus, di akhirnya pada bagus. Anak finish sudah. Sejengkal aja lagi. Anak finish sudah. Ya sampai sorenya haroh. Lah. Kenapa? Ta terplanting. Ya lah terugur. Nah. Lah, hari ini orang nang gawiannya maksiat aja kepada Allah Ta'ala bisa jetok di akhir umurnya husnul khotimah. Iyalah. Nah, itu Bang. Jadi kita berharap kepada Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Iyalah. Nah, itu Bang menangis karena orang-orang saleh ya guru. Iyalah, orang saleh ini menangis tuh. Iyalah. Aku ini kayak apa nah? Iyalah. Akhirku ini kayak apa? Apakah aku ini seperti ini ya? Nah, belum tentu lah. Nah, dia ada oh di hadis Nabi ya lah, seseorang hamba yang gawiannya lah maksiat aja seumur hidupnya, sejengkal aja lagi jaraknya antara ini kepada neraka, tapi toh Allah Ta'ala berkehendak lain. Nah, lah dimasukkan kepada Tuhan ke dalam surganya. Ada lagi seorang hamba yang selama hidupnya selalu berbuat taat kepada Allah sehingga antara jaraknya kepada surga itu cuma sejengkal, tapi toh Allah Ta'ala punya kehendak ya, ketentuan Tuhan, maka terkalah mendahului dengan dirinya. Nah itu tah menjadi orang menangiskan orang-orang soleh itu kayak itu tah. Jadi kita tidak merasa kita itu aman daripada siksa api neraka, dia merasa aman. Ya, walaupun kita nih, alhamdulillah sudah syukur sudah di umur kita yang anum-anum ini sudah menuntut ilmu, ya, beramal ibadah sembahyang, ya, baca Quran, bawa wirid, sekolah, ya, penuh seharian kita dengan ibadah, ya. Nah itu kita berharap matinya kita pun dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita ya. Al-hadithu samina asyara, hadis yang ke-18. An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah, daripada Abdullah ibni Abbas, mudah-mudahan meridai Allah Ta'ala daripada keduanya, Abdullah dan Sina Abbasnya nih, sepupu Nabi. Kalau lah Abdullah nih, Sina Abbas sepaman Nabi kan, di sana Abah Nabi. Daripada Abdullah anak Abbas, an ibni Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, mudah-mudahan meridai Allah Ta'ala daripada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi. Apa ujar Nabi? Hal alimtum man ajabul khalqi imanan? Ujar Nabi kepada sahabat, adakah mengetahui kamu siapakah sepaling hebat makhluk imanan, nisbah keimanan, nisbah iman
kepada Allah, siapa jen Nabi tahu laguan ikamne nang paling hebat sepaling ajaib makhluk Tuhan nisbah beriman kepada Allah. Faqalu, maka menjawab mereka, mereka sahabat Nabi nih, imanul malaikah ya Rasulullah. Imannya para malaikat wahai Rasulullah. Ujar sahabatnya, sebagian sahabat menjawab, imannya malaikat wahai Rasulullah itu yang paling hebat. Faqala, maka menjawab ya Nabi, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayinunal amr. Bagaimana tidak beriman oleh malaikat sedang mereka itu ya yang menentukan perkara. Qalu, berkata mereka sahabat pula. Nah, kesalahan telah dengan sahabat jawabannya. Lalu berkata mereka sahabat lagi, annabiyuna ya Rasulullah, imannya para nabi-nabi wahai Rasulullah. Itulah iman yang paling hebat, ujar sahabatnya. Sebahagian lagi berkata sahabat, ya, ini yang pertama tadi salah jawaban, biasa jawab salah lah. Imannya para nabi-nabi wahai Rasulullah. Faqala, maka menjawab ya Nabi, wa kaifa la yu'minun nabiyun warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Bagaimana tidak beriman oleh para nabi-nabi ya walharuh turun atas mereka ya, dengan perkara daripada langit, perkara perintah nah, daripada langit nah, itu nabi-nabi itu kan. Qalu, berkata mereka sahabat pula, artinya itu salah juga nih jawaban yang kedua nih. Masih kada hebat laginya Nabi, imannya para nabi-nabi itu. Iman para malaikat tuh masih kada hebat lagi. Qalu, berkata mereka sahabat, ashabuka ya Rasulullah, para sahabat engkau wahai Rasulullah. Kami-kami ini nah, sahabat pian nih. Itu yang paling hebat imannya. Faqala, maka menjawab ya Nabi, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yaruna mu'jizati minni wa ana unabbihum bima unzila alayya. Bagaimana tidak beriman para sahabat, ujar Nabi, sedangkan mereka melihat mereka akan mujizat-mujizat daripadaku. Nah, orang sahabat ini kan melihatlah mujizat Nabi. Jadi wajar aja sahabat itu artinya beriman lawan Nabi nih. Karena mereka melihat mujizat-mujizat Nabi yang banyak tuh. Iyalah, senang bakal melihat mujizat Nabi beriman. Kenapa jadi beriman Sayyidina Abu Bakar? Diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu artinya waktu Sidin masih belum Islam, Sidin adalah seorang pedagang. Pedagang yang berhasil, yang sukses ke negeri Syam, Sidin berdagang. Suatu hari di negeri Syam, Sayyidina Abu Bakar itu bermimpi. Mimpi Sayyidina Abu Bakar itu matahari dan bulan turun ya ke pangkuan sini dan menjadi selendang
bagi saya nak tu mimpi sini. Payah apa aja mimpi kayak itu aja. Namanya mimpi, ialah ada kawan kita, ada nyakit mimpi, sedikit bisa aja mimpi, ialah apakah mimpi ialah sekali bermimpi kayak itu. Betul lah hari yang kedua mimpi pulang sinar bakar, mimpinya sama seperti itu juga. Matahari bulan turun ke pangkuan sidin, bahkan menjadi selendang bagi Sayyidina Abu Bakar. Kedua alis dah. Hari ketiga mimpi pulang, mimpinya sama persis seperti itu juga, yaitu apa? Matahari dan bulan turun ke pangkuan sidin beliau menjadi selendang bagi Sayyidina Abu Bakar. Dengan tiga kali tadi sini mimpi itu, lalu sini mikir, ya lah, nah, kita pun mimpi sekali aja kadang-kadang ada terpikir, ya lah, nah, kecuali memang aneh mimpinya, seperti mimpi si Abu Bakar ini kan aneh juga, matahari kayak apa nih, bulan masih gonolan tuh nih, turun ke bumi ke pangkuan sini menjadi selendang, kan aneh tuh, ya lah. Kita mimpi bisa jadi aneh-aneh, cuma kadang seaneh kayak itulah. Paling kita mimpi ini dibilang hantu, ya lah, dibilang ular mungkin, dibilang maling. Jadi oleh Sayyidina Abu Bakar, oh, aku mimpi seperti itu tiga kali. Lalu terbawa di dalam hati beliau. Apa ini sidin? Pertanda apa ini? Lalu ditanyakan sidin kepada seorang rahib pendeta di sana. Lalu diceritakan sidin mimpi sidin, ihwal mimpi seperti ya Sayyidina Abu Bakar. Maka dijawab oleh rahib tadi, oh ikam ini Sayyidina Abu Bakar, mimpi ikam itu adalah pertanda. Di negeri engkau ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah kaum Quraisy. Dia nanti menjadi seorang nabi, rasul. Muhammad mana? Muhammad kawanku lah. Karena saya bakar dengan Nabi Muhammad tuh berkawan saja. Mulai lagi Nabi diutus menjadi rasul sudah berkawan. Yalah, ya mulai kenalakan sudah berkawan. Jadi saya bakar sudah tahu dengan Nabi dan Nabi pun tahu dengan Sayyidina Abu Bakar. Lah, sifat Nabi. Yalah, patonah Nabi, sidik Nabi, amanah Nabi. Lah tabliknya Nabi sudah tahu Sayyidina Abu Bakar, kenal sini mulai lagi halus pekawan bang lah serantang seruntung ya lah mesti dia tahu. Jadi ujar pendeta tadi, dan engkau nanti sebagai khalifahnya disambat oleh pendeta tadi, ikam wahai Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifahnya, penggantinya, lah. Dan ikam nanti sebagai khalifah dan pembantunya. Sudah ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar mbah sudah tahu. Sudah ya sini. Kalau pembekesa lawan kawan kata juga. Bekesa lawan bini kata juga. Bekesa lawan anak kata juga. Tetangga jiran ada tersimpan di hati ya. Nah tuh kisah Abah Guru Bahari mengatakan mengesahkan waktu di sekumpul mengesahkan iman apa berimannya Sayyidina Abu Bakar. Awal mula Sayyidina Abu Bakar beriman. Jadi sidin pulang ke negeri kota Mekah. Sidin lalu menuju ke majlis tempat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul-kumpul dengan sahabat. Berbagi ilmu, Nabi itu sumber ilmu, ya kan? Sahabat itu selalu datang kepada Nabi, ya kan? Menimba ilmu kepada Nabi, bertanya kepada Nabi akan masalah-masalah
yang mereka tidak mampu untuk memutuskannya. Jadi Abu Bakar datang ke majelis Nabi. Kalau Nabi ada Abu Bakar, cuma di belakang-belakang aja, di buncu-buncu dia sedih. Nah, karena sih belum beriman lagi. Hah? Karena awal-awal Islam tuh orang-orangnya aja lagi nak beriman. Nah, awal Islam tuh orang yang baik-baik, yang susah-susah, buat budak-budak. Kalau orang sugi-sugi baru mana lagi? Nah, itu orang-orang susah-susah tuh bang. Nah, awal-awal masuk Islam lawan Nabi itu percaya lawan Nabi itu, nah, pejabat-pejabat belum lagi. Nah, orang susah-susah. Hari kedua Nabi kumpul-kumpul sahabat, ada dua sahabat dibuncuk mendengarkan. Hari ketiga seterusnya hadir sidin. Ah, jadi suatu hari oleh Nabi Sayyidina Abu Bakar dipanggil. Wahai Sayyidina Abu Bakar, tangal kemari. Aku hendak berpender dalam ikam. Apa wahai Rasulullah? Apa Muhammad? Ikam ya bahasa kita aja lah, mari bahasa lah. Ikam nih aku lihat di sini duduk di majelisku mendengarkan apa yang aku sampaikan. Ya, aku lihat beberapa hari ada hadir di majelisku. Kapan lagi untuk masuk Islam ya Nabi? Ya, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Apabila lagi anak masuk Islam? Nabi lor kawannya membawai, ya, membawai kepada masuk Islam, membawai kepada keselamatan. Nah itu rumah kawan, ya lah. Supaya kawan selamat tuh kayak apa? Dibawai, jangan cuek aja, jangan dibiarkan aja, ya lah. Nah, nafsi-nafsi aja diurusin agama pada kawan. Kawan nih, pada tapi penyembahyang, bawai sembahyang. Kita sembahyang dia, ya lah. Sampai waktu sembahyang, kita sembahyang dia. Mau kah ada kayaknya? Itu bapak, penting dibawai dulu. Akhirnya bisa ya, karena maunya rancangan dibawahi, supan jadi paling nyaman deh ya. Dibawahinya taruh sembahyang, nah umpat sembahyang ya lah. Nah itu tuh harus kayak itu tuh. Nah, kawan, pindahkan tapi dapat, bantu ya lah. Nah itu malah kawan, jangan cuek aja. Lah, jangan nafsi-nafsi, urusan kebaikan tuh kebawaan aja, ya lah. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya lah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya lah, kalau urusan kejahatan, dosa jangan kebawaan. Kita junjungkan mangga orang yo aja. Jangan. Lah. Nah, tuh poin orang tuh nah, makin ada masa-masa. Lah, kita ditalung aja. Misalnya, ya. Ya kok ini tadi kan pada cuntan luar lah nah nukar tadi dibandingkan ah itu apabila lagi jadi Nabi tak masuk Islam jadi jawaban Sayyidina Abu Bakar wahai Rasulullah wahai Muhammad ah sampean tahu sendiri ulunya adalah seorang pedagang ah seorang pedagang itu setiap pembeli dagangan itu pasti teliti. Ayalah orang berdagang, lagi orang yang sukses tu pasti teliti banget berdagang tu nih, lah apa yang ditukar nih, asli gak ada, ya lah, lah larang gak ada, pasti teliti, lah ini momennya kayak apa ini, apalagi dia sebabkan masalah agama, pasti ulun nih kada sembarangan, anak masuk Islam tuh pasti ulun dulu. Ulun teliti dulu, ya kan? Ulun perhatikan, ulun pelajari dulu. Ujar Sayyidina Abu Bakar jawaban Sayyidina itu lawan Nabi. Nah, makanya ulun hadir nih di majelis pian nih, duduk ulun mendengarkan apa Nabi yang sampaikan, ya. Nah, ujar Nabi dapat jawaban Sayyidina. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kada cukup aja kah? Hah? Bukti aku ini seorang rasul, seorang nabi,
Ikam pernah jeung Nabi bermimpi di negeri Syam pada hari anu, nah, bulan anu, tahun anu, jam anu, mimpinya ini. Nah, disebutkan Nabi nih dengan jelas mimpi sama bakar tadi. Bahkan harinya, jamnya, bulannya, tahunnya Nabi tahu. Sejak Abu Bakar bisa jangan ingat lagi. Ya Allah, ampun diri nih. Apabila bermimpi selalu kan ingat lagi. Ya, ini Nabi tahu secara mendetail. Wah, mendetail. Ya Allah. Jadi kaget Abu Bakar. Ah, bahasa kita terpengaruh. Terpapar kita. Hah? Terperangah menjawab dengan ucapan Nabi itu. Karena cukup aja Nabi. Bukti aku ini seorang Rasul. Ikam yang pernah bermimpi aja Nabi. Ya kan? Mimpinya ini. Persis apa yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan ikam tanyakan kepada seorang pendeta. Dan jawabannya ini jadi pendeta. Dijawab Nabi itu secara mendetail. Lah, habis pada tinggalan lagi. Padahal si Abu Bakar Yasidin kada pernah menceritakan kisah mimpi sini itu kepada seorang pun kecuali pada pendeta tadi. Kalau pun menceritakan lo bini kada pernah, lo anak kada pernah, lo kakawanan kada pernah. Nah itu kan. Nah waktu itulah si Abu Bakar langsung mengucap dua kali syahadat sini. Nah, itu mujizat Nabi di antaranya. Lah, banyak kayak lagi. Kalau kita bicara mujizat Nabi, kada ada habisnya nih. Usah sudah kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita, dapat berpahala kepada kita, ilmunya kepada kita, berkat guru-guru kita, dan kita kalau sinar istiqomah dalam kebaikan, terutama dalam menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, minatul sholawat, terutama Nabi Al-Fatihah.